Halo guys, balik lagi sama Bang Boys. Kita jumpa lagi di konten reaction TikTok Santu atau konten react meme, mumu ya, pokoknya itu ya. Yang jelas di sini kita hadir kembali untuk mengisi waktu kosong kalian. Gimana nih ya kondisi kalian, kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak banyak masalah. Walaupun ada banyak masalah, semoga cepat diselesaikan atau cepat selesai lah intinya ya. Oke, cuy, jangan lupa ya sebelum kita masuk ke dalam gameplay, cuy. Bukan gameplay, react kocak, ya kan? Masuk ke dalam reactnya kalian. Langsung bisa lek-lek dulu, tembusin ya, terserah kalian lah ya, yang penting kalian like dulu ya. Kalau belum nonton, sebelum nonton biasakan untuk like dulu, dan yang belum subscribe bisa langsung subscribe dulu cuy ya, nggak usah lama lagi. Kita akan langsung masuk ke dalam gameplaynya. Let's go. Oke, untuk video pertama cuy dari Spinem Riken. Wah, ini bukan orang Indonesia apa nih? Wah. Wah, ya. Kayak mana temen-temen ngurusin ya. Ambatron percuma lu. Lu pokoknya kalau mau pakai Ambatron percuma temen-temen. Ya kalau ketemu sekuat seperti ini ya. Ini satu orang bawa Rambo 1. Ini belum ada yang bawa DP, ada yang bawa MG3. Gila. Ini baru bawa Rambo, cok ya. Satu squad nyepre. Ambatron pun juga bakalan kabur, cuy ya. Ini apalagi Ambatron yang sekarang itu sudah di nerf ya, atau udah diturunkan lah kekuatannya, udah enggak sekeras awal-awal rilis. Jadi ini gampang banget hancur, cuy. Apalagi kalau di spray kayak gini ya kan. Waduh. Langsung hilang beberapa detik temen-temen ya. Enak ngancurin Ambatron pakai Rambo. Ya kalau satu Rambo mah ya enggak masalah. 4 Rambo, cuy. Ambatron pun kabur. Next. Oke, kita ketemu dari YT Cepi Gaming lagi, cuy. Apa nih? Orang ini sih gila sih, cuy ya. Biasanya sih gila. Oke, apa nih? Wait, enggak usah kaget lu ya kalau ketemu Cepi Gaming begini ya. Dia manual tappingnya ya. Kagak pakai ini, pakai auto ya, atau yang buat attachment itu napping itu percuma, cok. Cepetan tappingannya si Cepi. Kau lihat. Cepetan dia. Tuh, manual. Capek-capek lu patah. Kau lihat burunya tuh. Udah. Pastol. Make you. Holy ya teman-teman ya. Ya kalau kalian lihat tekniknya si Cepi kalau lagi handcam, cok, itu udah kayak apa, cok? Udah kayak mesin teman-teman ya, udah kayak mesin, cuy. Cepat banget tangannya. Ya, ini kalau dibandingin dengan tappingan yang attachment itu yang beli, itu cepetan dia manual, cok. Tembaknya kemana, kenanya kemana, jangan-jangan kata, wih, itu namanya bullet drop ya, atau peluru itu kalau jarak jauh itu harus ini ya, memerlukan waktu untuk sampai, cuy. Ya, jadi contoh kalau dari sini ya kan, kita tembaknya sebelah sini, jadi pas nanti ketemunya. Nah, ini orang pakai mobil, terus ini peluru, jadi pas. Kalau ditembak mobilnya bakalan ke belakangnya ya kan. Ini soalnya PUBG Mobile tuh realistis, cuy. Ya seperti di kehidupan nyata gitu loh ya. Kalau nembak jauh itu memang harus ditembak sebelah kirinya, teman-teman. Itu kalau yang paham tekniknya ya. Kalau nggak paham mungkin nggak percaya, cuy ya. Oke, dari Lolo Kasab, cuy. Apa nih? No, don't go, brother. Brother, relax. I am good man. Brother, can you hear me? No. Brother, I am rich. Please. I have a Ferrari, baby. Please, look at me. Look at this. Yes, Vico. What happened, bitch? Why did you stop? Yes, I understand, baby. Yes.
Let's go. Yalah. Dibamerin doang ya, Gisha. You smart, baby. You smart, baby. Goodbye. Dipamerin mobil bagus doang gak jadi ngetek cuy. Gak jadi bunuh ya kan. Ya, I'm rich. Aku kaya. Gak jadi dia ya membunuh si Victor ini cuy. Ya, uang berbicara ini cuy. Next. Oke, kita ketemu lagi cuy. Si Spinem keren cuy. Red Zone Nedi lah ini. Bukan orang Indo ya yang tadi ini kayaknya. Lanjutannya. Oh lihat berapa detik itu langsung hancur cuy. Gimana hindarinya gimana cuy? Hindarinya gimana teman-teman? Ambaltron pun lari cuy. Tuh langsung hancur beberapa detik doang. Tuh dari jarak jauh pun cuy, gila langsung hancur. Kalau lihat ya, seberapa mudahnya cuy. Begitu mudahnya ya ngebunuh si Ambaltron, robot si apa ya, pemberi mimpi buruk kita. Itu sangat mudah sekali untuk dihancurkan ya dengan menspray bareng-bareng seperti tadi cuy. Ini kalau kalian mempunyai tim seperti ini, auto conqueror cuy. Minimal ya conqueror, serius ya. Nggak usah conqueror sampai masuk ke LB, nggak usah cuy. Lu main begini ya, ini enak banget ya kalau di event ya, tapi kan lu harus menang di event dulu gitu loh. Tapi gak perlu juga menang di event sih, karena kalian hanya memerlukan Rembo untuk menghancurkan event kali ini. Sopirnya gigi plus temennya aimnya masuk semua. Nah ini ya sebuah combo cuy, sebuah combo strategi Rembo rombongan ya. Ketika isi rombongan itu 4 orang jago cuy. Bayangin 4 orang jago dijadiin satu ngejer Ambaltron. Jadinya apa tuh cok? Ya rempeyek udah. Next. Oke, okay, dari Sita Black cuy, apa nih? The safe zone. Oke. Oke. Wait. Cara untuk masuk ke dalam zona lebih cepat cuy. Lempar-melempar ya, butuh kerjasama yang sangat epic sekali seperti ini cuy. Lanjut. Loh, dilemparin kan? Gantian, biar cepet. Tuh. Loh, lihat. Gila, ada aja gesek idenya cuy. Loh. Thank you. Thank you loh ya. Cobain dan teman-temannya cobain. Kalau bisa ya, teman kalian lempar aja keluar zona cuy. Gak usah lu masukin ke dalam zona ya guys ya. Sekarang ada cooldownnya tuh. Iya sih memang ada cooldownnya ya, memang harus diperbaiki selalu ya guys ya, agar tidak begitu merugikan player-player cuy. Kayak kemarin Ambaltron sekali single mati, sekarang enggak cuy, harus beberapa injak itu baru mati, entah 4 atau 5 baru mati dia. Terus apalagi magnetnya itu ketika melempar, yang dilempar enggak langsung mati tapi masih bisa berdiri ya, hanya berkurang sedikit darahnya. Oke, dari Super Tom Z cuy, hati-hati akan rudal hitam Ambaltron dan Rusdi. Dulu dikejar Dino, sekarang dikejar Ambaltron dan Rusdi. Adalah cerita tentang mereka berdua. Ini adalah kisah Ambaltron dan Rusdi. Tapi tetap ya guys ya, merepotkan cuy. Seriusan. Ya, di luar dengan teknik Rembo tadi, yang jelas Ambaltron ini merepotkan sekali ketika kita tidak ada partian seperti yang tadi ya, yang rombongan Rembo. Kalau tidak ada partian seperti itu agak susah. Satu-satunya jalan lu masuk rumah, cuy. Udah, lu masuk rumah udah pasti aman, teman-teman. Udah pasti aman, Bapak jamin ya. Next. Oke, dari RLZ Sah, nama apa nih? Udah kayak Ronaldo, cuy. Beneran kah? Shiii.
Gila ya guys ya, bisa cuy ada beginian cuy. Bang Bang mau cek lah nanti ya guys ya. Mau juga cuy Bang Bang cuy. Real kah nih? Bagian mana sih? Wait. Ini bagian mana guys ya? Wait. Oh, bentar di shop Bang Bang nanti cek ya guys ya. Buat teman-teman semua juga, kalian jangan lupa cek cuy, ada shoe-nya di Bang Dodo, cok. Real bro tuh PUBG Mobile ID ngomen ya guys ya, berarti beneran cuy, enggak tipu-tipu nih. Ya, next ya Bang Bang mau coba nanti. POV main PUBG di daerah Papua. Bilek apa nih? Lagi main PUBG ya kan, kirain step di dalam game, ternyata step dan sinyal tembakan beneran di luar rumah cuy. Waduh, ini daerah Papua yang lagi zona merah ya guys ya, maksudnya ya guys ya, mungkin seperti itu ya kan kalau Bang Ben nangkep cuy ya, harusnya ya. Tapi ngeri juga Bang, lu main PUBG sumpah Bang ya, hati-hati lah Bang, pakai satu aja Bang gitu Bang ya, airpodnya pakai satu aja Bang, ngerinya beneran ada step dari luar cuy, ada musuh dari luar ya kan. POV orang timur kena rasis di pesawat apa nih? Bampuk kok cukup satu kelar, kok lagi stop lonte kecil binatang. Ensa bunuh kok mati nanti anjing lonte kecil. Kok cukup bapak tete bar kok cukup anjing lonte anjing binatang. Kalau kok kecil-kecil kok dia merum binatang kau. Ini seriusan kan di mic all cuy? Oh enggak cuy, dia di tim cuy. Wah ini soundnya orang, ini soundnya orang cuy. Tapi kalau sampai di mic all sih rame sih cuy ya. Kalau ada beneran begini tuh ya, di mic all rame banget cuy. Tapi kalian jangan coba-coba lah guys ya, sayang banget cok, nanti kena report kalian ya. Next. Yang ditakutkan player PUBG saat ini apa nih? Ini the real cuy. Ini relate sekali cuy ya. Ya tapi memang paling aman itu kita di dalam rumah cuy. Seriusan, kalau kalian ada step ya ambatron kocak itu, ya udah kalian di dalam rumah aja tuh aman. Gak mungkin kalian bisa dimagnetin, gak bisa cuy. Mau ditembak pun ya pakai rudalnya tuh gak bisa. Ya tetap aman kalian di dalam cuy. Ya kecuali kalau satu squad turun semua ya, itu susah cuy. Ya tapi yang jelas memang ini ya sangat-sangat ya nyata dan real, relate sekali cuy dengan kondisi kita ketika di dalam in game cuy. Ya udah, ini gambaran orang-orang main PUBG begini sekarang ya. Oke cuy, jadi kayak gitu dulu ya untuk konten reaction kali ini cuy. Semoga bisa mengisi waktu kosong kalian. Jangan lupa untuk like dulu cuy jika kalian suka konten Bang Bang seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe juga cuy buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Dan thank you banget yang sudah nonton sampai selesai. Ya thank you banget buat teman-teman yang selalu hadir di setiap konten reaction Bang Bang. Jika kalian suka jangan lupa ya tadi like dan subscribe, banyakin deh di kolom komentar, ramein teman-teman, ramein ya. Nanti Bang Be bakal konten seperti ini lagi. Oke, Bang Be pamit, sampai jumpa di konten reaction berikutnya. Thank you teman-teman.